الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق من رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين ومنعم الشاكرين. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، ورحمة الله تعالى للعالمين. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هادياً وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمداً فسق الحديث وناول التنزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله kita bersyukur dapat solat subuh secara berjamaah. Nabi menyebutkan rak'atul fajri khairun li minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Ini baru dua rakaat sunat. Nabi cintai lebih daripada dunia dan segala isinya. Apa yang ada dalam dunia, di daratan, dengan kemewahan, hasil mahsul, perniagaan, bank, keuntungan, perkhidmatan, itu semua boleh menghasilkan duit, kekayaan, kebahagiaan, harta, juga kemewahan. Itu baru di atas daratan, belum lagi di udara, dengan kapal terbangnya, dengan wifi-nya, dengan Selkom Maxis, U-Mobile-nya. Semuanya itu boleh mendatangkan keuntungan dan kemewahan. Belum lagi yang ada di lautan, dengan ikan-ikannya, dengan barang-barang antiknya, mungkin peninggalan kapal-kapal yang dahulu, dengan tukun-tukunnya yang lain-lain, semuanya menghasilkan kemewahan dan keuntungan yang berganda. Belum lagi yang ada di dalam tanah, dengan bijinya, dengan petroleum, emas kuning dengan emas hitam. Itu kata Nabi SAW, semuanya dikalahkan dengan dua rakaat sunat sebelum subuh. Sebab itu jangan ditinggalkan sembahyang sunat dua rakaat sebelum subuh. Alang-alang sembahyang sunat sebelum subuh, rajin-rajinkan membaca surah di dua rakaat solat sunat ini. Rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika bertamu sebulan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengatakan paling selalu saya dengar Nabi membaca dua surah ini ketika solat sebelum subuh tadi. Rahsianya hanya Allah yang mengetahui. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti ada rahsia di sebaliknya. Hakikatnya hanya Allah sahaja yang mengetahui, tetapi dua surah ini, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, adalah surah yang berkaitan dengan akidah, supaya seawal pagi sudah dimantapkan dengan akidah yang benar, supaya jalani kehidupan dengan pedoman akidah dan pegangan yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di ketika lain, para ulama mengatakan, antaranya yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Nuzhatul Majalis, demikian disebutkan oleh Syekh Daud Al-Fatani di dalam kitab beliau Wasayal Abrar, dan ulama-ulama lain, lazimkan membaca di rakaat yang pertama suratu Asy-Syarah, alam nasyrah laka sadra. Rakaat yang kedua dibaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surah Al-Fil. Rakaat pertama Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah, yang kedua Al-Fil. Alam nasyrah rakaat pertama, yang kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kerana dinukilkan daripada para alim ulama, siapa yang membaca dua surah ini ketika solat sebelum subuh tadi, man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam, siapa yang membaca alam, alam nashrah laka sadra, yang kedua dibalas dengan alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam yusibhu alam, tidak akan kena sesuatu yang menyakitkan dirinya pada hari itu. Apakah gangguan daripada manusia ataupun daripada makhluk halus ataupun daripada binatang buas lain-lain. Itulah dia pendinding yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para alim ulama, untuk mendepani setiap hari di awal setiap pagi. Kerana fadilat yang sangat besar yang Allah kurniakan, hanya sembahyang sunat sebelum subuh, itu baru sembahyang sunat, belum lagi sembahyang fardu subuh. Sehingga orang ulama menyebutkan ini antara al-bisharat, al-bisharat, kegembiraan-kegembiraan yang akan diperolehi oleh seseorang ketika solat subuhnya. Jangan tinggal nanti hadirin, jangan keluar daripada masjid, melainkan kita sudah masukkan duit dalam tabung masjid ataupun berniat untuk bersedekah di awal pagi. Kerana di awal pagi sebegini, di dalam Sahihul Bukhari disebutkan bahawa ada dua malaikat yang mendoakan seseorang mengikut keadaan masing-masing di awal pagi. Malaikat pertama akan mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, gantikanlah orang yang suka menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya itu, gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang diinfakkannya itu. Sehingga semakin banyak dia bersedekah, maka semakin banyak dan luas rezeki yang diperolehinya. Tetapi juga ada satu lagi malaikat yang berdoa, wa'ti mumsikan talafa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang suka menahan-nahan hartanya, tidak mau berikan untuk kebaikan agama, kebaikan masjid, kebaikan orang lain. Maka orang sebegini dilihat berusaha semahu mungkin, sedaya upaya mencari rezeki dan pendapatan, kadang-kadang keluarnya sebelum nampak matahari,
dan baliknya tidak nampak matahari. Sebab apa? Keluarnya sebelum subuh umpamanya, baliknya nanti malam sebab jam, trafik dan sebagainya. Berusaha untuk menambahkan perolehan pendapatan, tetapi semakin berkurangan harta dan semakin berkurangan pendapatannya, mungkin atas nama kemalangan atau kematian atau kebakaran atau kecurian atau kerugian. Hakikatnya didoakan oleh malaikat tadi itu. Karena itu berusaha sebelum naik matahari. Naik matahari syuruq itu dibagikan panduan oleh para alim ulama mengikut cara moden, 1 jam 20 minit daripada waktu subuh, maka itulah namanya waktu syuruq, asy-syaraq. Keluar kepala matahari daripada tempatnya itu, itu namanya waktu syuruq. Ketika itu jangan solat isyraq dahulu, kerana ia berada di dua tanduk syaitan. Hendaklah menunggu matahari itu naik satu galah atau satu tombak atau satu taman. Hitungan moden 16 ataupun 17 minit. Demikian yang disebut oleh Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumay, seorang ulama besar di negeri Madinah Al-Munawwarah. Ihtiyat, ambillah 17 minit. Maka 1 jam 20 minit daripada waktu subuh campur 17 minit. Lebih kurang 1 jam 37 minit bermulalah sunat isyraq. Jumhur ulama mengatakan siapa yang sembahyang duha ketika itu, maka bermakna dia sudah sembahyang isyraq. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan sangat elok untuk kita asingkan solat itu, isyraq dahulu dalam 2 ataupun 4 rakaat, kemudian rehan, kemudian solatlah duha. Kerana waktu duha itu lebih panjang, sampai sebelum zuhur. Kenapa? Kaedah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i menyebutkan ma akthara fi'lan akthara fadla, apa yang banyak dibuat maka dapat banyak pahala. Usahakan untuk kita bersedekah sebelum naik matahari. Bila kita dengar sebegini, usaha niat masing-masing untuk kita bersedekah. Karena itu sedekah di awal pagi itu adalah rahsia untuk menjadikan rezeki kita bertambah barakah. Barakah itu maksudnya apa? Barakah itu ditamsilkan ulama seperti air mata air, keluarnya sedikit tetapi berterusan sehingga nanti memenuhi perigi dan sumur dan telaga. Bila dia tinggi, air itu bukan hanya ia baik untuk dirinya tapi memberkati yang lain, diminum oleh manusia, juga hayawan, juga tanam-tanaman. Itu maksudnya barakah, sedikit tetapi mencukupi berterusan kurniaan Allah itu. Itulah namanya barakah. Dapatkan barakah itu di awal pagi sebegini dengan jalan bersedekah di awal pagi, karena doa daripada malaikat itu tadi. Dan doa juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku di awal waktu pagi mereka. Para ulama mengatakan orang yang termasuk di dalam doanya Nabi tadi, dia solat subuh tambah berjamaah sebegini, kemudian mengisi masanya dengan amalan-amalan baca Quran ataupun salawat ataupun zikir ataupun mendengar ilmu sebegini sampai waktu syuruq nanti keluar, maka orang sebegini dapat di dalam doanya Nabi valid sampai hari kiamat. Doa ini walaupun sudah didoakan oleh Nabi tapi validnya setiap hari sampai hari kiamat. Beruntung orang yang di awal paginya itu diisikan dengan amal ibadah, ubudiyah, taqarrub, ad-dunub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sembahyang sunat, baru sedekah sunat. Bagaimana dengan solat subuhnya? Man sallal bardain dakhala al-jannah.
Nabi sebutkan siapa yang sembahyang dua sembahyang sejuk maka dia masuk syurga. Man sallal bardain dakhala al-jannah. Siapa yang solat dua solat sejuk dia masuk syurga. Ulama menafsirkan solat sejuk yang pertama solat asar. Sebab tadinya bukankah waktu panas di ketika zuhur, maka asar itu adalah solat sejuk yang pertama. Solat sejuk yang kedua waktu subuh sebegini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu belum lagi kalau solat subuh secara berjamaah. Man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama al-layla nisfah wa man salla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-layla kullah. Sesiapa yang sembahyang isyak berjamaah paling kurang dua orang, paling kurang sempat dengan qadar subhanallah sebelum imam bagi salam yang pertama, sempat dia duduk dengan qadar subhanallah, fahasal, maka dapatlah dia pahala berjamaah ini. Cuma tidaklah dia dapat pahala takbiratul ula, dapat pahala berjamaah na'am, tetapi kuranglah banding dengan orang yang Allahu Akbar kata imam terus Allahu Akbar. Ha, itu memang lebih lagi pahalanya. Ha? Sayyiduna Ibnu Sirin. Sayyiduna Sa'id Ibnu Al-Musayyib. Sayyiduna Sa'id Ibnu Al-Musayyib. Beliau diriwayatkan sembahyang subuh, sembahyang bukan hanya subuh, selama 40 tahun tidak pernah lihat tengkuk manusia. Sayyiduna Sa'id Ibn al-Musayyib solat selama 40 tahun tidak pernah lihat tengkuk manusia. Hatta ketika bumi Madinah didatangi oleh Yazid bin Muawiyah, ketika itu sedikit berlaku huru-hara di bumi Madinah, Sayyiduna Sa'id Ibn al-Musayyib tahu sudah masuk waktu melalui adzan yang beliau dengar daripada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi baraka wasallam. 40 tahun sembahyang tidak pernah lihat tengkuk manusia. Kenapa? Kerana beliau selalu sembahyang di saf yang pertama. Saf yang pertama. Sayyiduna Sa'id Ibn al-Musayyib. Hadis, sesiapa yang solat isyak berjamaah maka baginya pahala seumpama dia mendirikan qiyam, iaitu solat malam sehingga separuh malam. Katalah isyak, saya tak pasti isyak di sini pukul berapa, 8.36 dia solat, balik ke rumah pukul 9.30 dia dah tidur dah. Nah, dia walaupun tidur ditulis dalam buku catatan amalnya, seumpama selepas daripada isyak tadi itu terus dua rakaat sampai tengah malam, ambil mudah-mudah pukul 12, pahalanya tadi itu walaupun dia tidur. Wa man salla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-layla kullah. Siapa yang solat subuh secara berjamaah, alhamdulillah tuan-tuan pun dapat kita solat subuh berjamaah hari ini. Fa ka'annama qama al-layla kullah. Seumpama dia malam tadi tak tidur, walaupun dia tidur pukul 9.30 tapi dapat solat sunat, dapat solat subuh berjamaah macam ni, baginya pahala malam tadi tak tidur sepanjang malam. Dengan dikira pahalanya dia sembahyang dua rakaat tahajud, dua rakaat sejak dia tidur pukul 9.30 tadi tu sampai waktu subuh masuk. Siapa orang di Kuala Kangsar yang boleh tahan buat amal dua rakaat berterusan selepas isyak sampai waktu subuh? Nah, mungkin payah nak kira. Ada barangkali tapi payah nak kira. Kalau ada pun tidak mungkin setiap hari, mungkin beberapa hari sahaja. Ini pahala yang diperolehi bagi orang yang sembahyang
berjamaah isya dengan sembahyang berjamaah subuh. Belum lagi kalau sembahyang di masjid ataupun di surau. Khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Belum lagi kalau saf yang pertama, belum lagi di saf yang pertama, salatul jama'ati tafdhulu min salatil fadhi bi 70 wa 20 darajah. Sembahyang berjamaah lebih baik daripada sembahyang seorang-seorang dengan 27 ganjaran. Ulama katakan na'am 27 ganjaran, tetapi saf yang pertama tidak sama pahalanya dengan saf yang kedua. Saf yang kedua tidak sama dengan saf yang ketiga, ketiga tidak sama dengan saf yang keempat. Khairu sufufir rijal, khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufi an-nisa akhiruha. Sebaik-baik saf orang lelaki di saf yang pertama, sehingga siapa yang sudah berada berdiri di saf yang pertama lalu sebagai menghormati ada orang yang dihormatinya yang datang lambat, lalu dia persilakan orang itu mengambil tempatnya di saf yang pertama, orang tadi yang mempersilakan tadi turun di saf yang kedua, ulama katakan makruh perbuatan itu. Sebab al-ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, itu bukan dalam bab ibadat, itu dalam bab makan minum, dalam bab dalam bas, dalam bab di jalan raya dan sebagainya. Sehingga begitu tu, kerana seolah-olah dia tidak mahu Allah sudah bagikan saf yang pertama itu ke fadilat kelebihan yang besar, lalu seolah-olah kerana itu bila sudah ada di saf yang pertama jangan lagi pergi ke saf yang lain. Sehingga juga kalau orang yang tahu fadilatnya ini, dia sudah duduk di saf yang pertama lalu terasa nak kencing ataupun nak qada hajat, apa dibuat, diambilnya selendangnya diletak di atas saf umpamanya, lalu dia keluar sekejap, haram orang lain untuk mengalih selendangnya tadi, haram. Kenapa? Kerana dia sudah dahulu berada di situ saf yang pertama, sudahlah bersolat subuh berjamaah, kemudian di masjid, kemudian di saf yang pertama, kemudian takbiratul ula selepas takbiratul imam, maka ini fadilat di atas fadilat, di antara fadilat-fadilat yang Allah bagikan. Hada huwa khairun min khairin, huwa hada huwa khairun ala khairin min khairillah. Ini adalah kebaikan di atas kebaikan, di antara kebaikan-kebaikan yang Allah Azza wa Jalla kurniakan. Karena itulah, ini tidak ada pada umat yang lain, hanya dah ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, sehingga Nabi Musa alaihi salam, seperti yang disebut oleh al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihi al-insanu min al-a'mar. Nabi Musa ingin nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Berlaku dialog di antara Nabi Musa dengan Allah, ya Rabb, wahai Allah, qara'tu fi kitabin fawajadtu qauman. Aku baca dalam kitab, ai kitab Taurat, lalu aku dapati ada ciri kaum berbuat sedikit amal tapi pahala mereka besar. Ingin Nabi Musa jadikan, minta Allah jadikan kaum ini jadi umat Nabi Musa. Faj'alhum min qaumi, jadikan mereka itu kaumku. Allah katakan hum qaumu Ahmad, mereka ini kaumnya Ahmad, ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, aku membaca kitab dan melihat kaum yang berbuat dosa kesalahan yang besar, besar juga dosa pengampunan daripada-Mu terhadap mereka. Faj'alhum min qaumi, jadikan mereka itu sebagai kaumku. Allah menjawab hum qaumu Ahmad, mereka itu kaumnya Ahmad. Banyak pandang dialognya sampai 16, sehingga semua miliknya Ahmad, 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 Ahmad. Kelebihan kaum tadi itu kelebihan kita semua, dicerita di dalam kitab ini.
Siapa? Miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaumnya kita ni lah, masya Allah. Sehingga Nabi Musa akhur dialog yang ke-16, idan ya Rab, kalau begitu seolah-olah Nabi Musa akhur, ya Allah, saya minta sudah 15 kali untuk jadikan mereka biar jadi kaum saya, tetap mereka itu adalah kaum Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi Musa mengatakan, saya akur ya Allah, tetapi faj'alni min qaumi, jadikan saya ini kaum orang itu. Siapa kaum? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, ya la ya Musa, tidak wahai Musa, ballaka qaumuk, bahkan bagi kamu kaummu sendiri. Nabi Musa alaihi salam tahu kelebihan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun minta kepada Allah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lahir ke dunia tidak minta pun untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak mungkin terjadi sesuatu kepada makhluk melainkan dengan empat gabungan sifat ma'ani yang ada pada Allah, iaitu sifat qudrah, iradah, ilmun dengan haya. Maka akan terjadi mungkin, mungkin itu akan terjadi, akan dilaksanakan oleh sifat qudrahnya Allah Azza wa Jalla berdasarkan kemahuan Allah. Allah yang menentukan di dalam ta'alluq tanjis qadim untuk kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut ilmu yang ada pada Allah. Yang tiga sifat ini dibenarkan oleh sifat hayah, maka ini adalah kehendaknya Allah azza wa jalla. Bila kehendaknya Allah, tidak ada siapa yang boleh menghalangnya, dan sudah pasti dan pasti ada kelebihan dan ada fadilat rahsia asrar yang ada pada pemilihan ini. Sehingga Al-Imam Al-Busiri menyebutkan tentang kelebihan menjadi umat ini, bushra lana ma'syaral islam inna lana min al-inayati rubdan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Suatu kegembiraan daripada Allah, pertolongan yang tidak mungkin akan dikalahkan. Apa? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli, ketika Allah memperakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling mulia, kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling mulia alal itlaq. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini adalah limpahan rahmat, kasih sayang, kerana adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasihnya Allah kepada Rasulullah, maka kasih itu tumpah kepada umat, maka kita menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa tidak? Apabila Nabi nak wafat, ya Jibril, ma liya minallahi minal karamah, wahai Jibril, apa dia karamah, kemuliaan yang Allah nak bagi pada saya? Lalu kata malaikat Jibril, inna abwabas sama qad futihat wa innal malaikata saffu sufufan yantadhiruna liruhi. Sesungguhnya pintu-pintu langit, langit ada pintu, cuma kita tak nampak, bulan Ramadan banyak pintu dibuka, telah terbuka untuk ruh kamu masuk padanya, dan para malaikat bersusun-susun untuk menyambut ruh kamu yang mulia. Nabi mengatakan, hadali, ini untuk saya, wali ummati, untuk umatku. Lalu kata malaikat Jibril, qala Allah Ta'ala hadith qudsi, inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Kata Allah, aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat lain, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, semuanya tak boleh masuk dulu walaupun mereka yang terawal, sehinggalah umat kamu dahulu memasuki syurga. Apa kelebihan yang sangat luar biasa seperti ini, sehingga umat lain pun dikalahkan, kerana kelebihan yang ada
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dapat juga kelebihan itu kepada kita, sehingga Nabi mengatakan ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit beramal tetapi pahala yang sangat besar. Dalam bulan-bulan Islam ada perayaan-perayaan, ada acara-acara yang tidak sedikit kalau kita membesarkannya, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkat kerana adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La in kana Ibrahimu khussa bi khullatin fa hadha an-nabiy utiya hubbahu wa qurba, wa in kana fawqa at-turi Musa mukallaman fa ahmalu jaza as-sab'a fa ihtaraqa hujba, wa in fajjara al-yanbu'a Musa min al-'asa fa ahmalu min ar min anamilihi arwa, wa in kallama al-amwata 'Isa ibn Maryam fa ahmalu fi yumnihi sabahat al-hasba. Al-Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i, beliau menyebutkan lebihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada yang lain. Kalau Nabi la in kana Ibrahimu khussa bi khullatin, kalau Nabi Ibrahim dipilih menjadi khalilullah, fa hadha an-nabiyyu utiya hubbahu wa qurba, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberikan akan kedekatan dan kasih sayang Allah, sehingga dipanggil Habibullah. Kalau Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sayna, di bumi, sehingga mendekati akan tempat Bukit Tur Sayna, difirmankan kepada Nabi Musa, ya Musa ikhla' na'laik fa innaka bilwadil muqaddasi tuwa, wahai Musa buka kasutmu kerana engkau sekarang berada di tempat yang sangat suci, sacred. Nabi Musa bermunajat dengan Allah dengan syarat, dengan janji sampai 40 malam dengan selipar harus dibuka kerana berada di tempat yang suci, di Bukit Tur Sayna. Bukit Tur Sayna itu berada di dalam dunia, kena buka selipar. Fahadhan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jaza sab'a fahtaraqa hujba, Nabi lepas 7 petala langit sehingga terbuka segala hijab, sehingga terbuka segala langit itu. Di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, yang keempat Nabi Idris alaihissalam, yang kelima Nabi Harun alaihissalam, yang keenam Nabi Musa alaihissalam, yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kelapan Sidratul Muntaha, yang kesembilan Mustawa, yang kesepuluh Al-Hadrah Al-Qudusiyah. Semua tembus, Nabi tembusi dengan memakai selipar. Dengan memakai selipar, Nabi Musa sahaja bermunajat dengan Allah di dunia Bukit Tur Sayna, suruh buka selipar, Nabi lepas 7 petala langit, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa, naik ke Al-Hadrah Al-Qudusiyah, pakai selipar. Sehingga bila melepasi langit yang ketujuh, hatta hadal had ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, sampai tangni saja ya Rasulullah, saya temankan tuan. Nabi mengatakan, ya Jibril, bukan saat ini seorang teman meninggalkan temannya. Tadi daripada Isra dan Mi'raj, langit yang ketujuh, teman saya, kenapa sekarang harus kita berpisah? Kata malaikat Jibril, lau khatawtu khutwatan laharaktu, kalau aku melangkah satu langkah lagi, saya akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, tidaklah bagi setiap orang punyai makam-makam yang tertentu. Malaikat Jibril di langit yang ketujuh tak boleh lepas di kawasan itu, dan di situ lepas Nabi dengan selipar Nabi. Sehingga ulama mengatakan, siapa yang mengatakan selipernya lebih mulia daripada selipar Nabi, murtad orang itu. Sebab mulianya selipar Nabi. Kalau na'al, kalau selipar Nabi mulia, bagaimana sahibun na'al, bagaimana yang empunya na'al itu, empunya selipar itu, siapa? Nabi sudah pasti lebih mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Karena itu hadirin, Nabi lepas 7 petala langit itu, Masya Allah. Kalau Nabi Musa pukul batu keluar 12 pancaran air sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel ketika itu, Nabi tidak perlu pukul batu.
merendamkan tangannya yang mulia di dalam midah, tempat berwuduk, lalu keluar air. Para perawi hadis mengatakan keluarnya bukan meleleh tapi terpancut dengan deras, boleh diminum dan boleh berwuduk air itu tidak kurang 300 para jurid. Tentera boleh berwuduk dengan minum daripada air yang keluar daripada jari-jari Nabi tadi itu seramai 300 orang. Ada riwayat mengatakan 1000 orang. Sehingga ulama bahas air apa yang paling afdal. Ada yang mengatakan air zam-zam, ada yang mengatakan air sungai Nil, ada yang mengatakan air sungai Furat, ada yang mengatakan air hujan pada malam Jumaat. Tetapi Al-Imam Al-Qustulani di dalam kitab beliau Al-Mawahib Al-Ladunniyah fi Syarh Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau mengatakan jumhur ulama mengatakan bahawa air yang paling afdal alal itlaq air tadi itu, sebab dia keluar daripada sosok tubuh, batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan batang tubuh ini paling mulia. Al-Imam Al-Busiri menyebutkan famablaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillah kullihim. Kemuncak kepada ilmu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, dan baginda adalah sebaik-baik makhluk, bukan sebaik-baik manusia sahaja, bukan sebaik-baik rasul dan nabi tak, tapi sebaik-baik makhluk alal itlaq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa sahaja yang keluar daripada tubuh yang baginda yang mulia menjadi mulia. Sehingga Al-Imam Qadhi Ayyad menulis satu tajuk khas dalam kitab beliau Al-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, tentang apa sahaja yang keluar daripada badan Nabi yang mulia itu semuanya menjadi mulia berkat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa boleh berbicara dengan orang yang mati, itu wajar, sebab manusia itu bila mati perpindahan roh dengan jasad. Wa mal mautu illa rihlatun ghaira annaha min al manzil al fani ila al manzil al baqi. Tidaklah yang namanya kematian itu melainkan perpindahan roh daripada alam yang fana kepada alam yang kekal. Itu sahaja perpindahan roh. Apabila roh dikembalikan ke dalam jasad, sebab itu manusia boleh berbicara semula, itu tidak pelik. Manusia berbicara tidak pelik. Tetapi yang lebih pelik apa? Batu di tangan Nabi yang sebelah kanan itu boleh bertasbih bersuara seperti ada nyawa dan ada perasaan. Nah, di bila Nabi genggam, letak batu kat sini, Allah 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 Allah, letak senyap, ambil Allah Allah Allah, seperti bernyawa batu tadi itu. Di kerana keberkatan tangan Nabi yang mulia. Lebih daripada itu lagi, ketika Nabi menunjukkan kepada para sahabat Uhudun nuhibbuhu, Bukit Uhud kita mencintainya. Itu tidak pelik sebab manusia punya perasaan. Tapi yang lebih pelik, wa huwa yuhibbuna, dan Bukit Uhud itu mencintai kita. Itu lebih pelik lagi, Bukit Uhud yang tidak ada perasaan pun seolah-olah seperti manusia mencintai juga. Nah, karena itu hadirin bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tetapi syukur itu harus diterjemahkan dengan menggunakan keistimewaan ini, melakukan seluruh kebaikan hasanat sebagai umat ini apabila berjumpa dengan kebaikan-kebaikan yang besar, terutama sekali di bulan Rajab yang sangat mulia ini. Peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj itu sangat besar, tidak pernah berlaku kepada Nabi dan Rasul yang lain. Banyak peristiwa dalam Quran, penciptaan langit dan bumi, pengkisahan Nabi Adam AS, cerita yang paling panjang, cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, dengan Fir'aun dan bangsa Qibti, demikian kaumnya yang berbangsa Bani Israel. Dan tidak ada cerita paling bagus dalam Quran melainkan kisah Nabi Yusuf AS dan cerita-cerita yang lain. Tidak ada satu pun dimulai dengan Subhana. Tetapi Allah ketika mengkisahkan tentang Al-Isra' wal-Mi'raj, Allah memulakan dengan Subhana. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menceritakan akan cerita ini? Itu punya rahsia yang besar. Nah, rahsia ini kita akan sambung tahun depan. Kenapa Allah gunakan subhana? Kenapa Allah gunakan asra? Kenapa bi'abdihi? Kenapa tidak bi'muhammadin? Kenapa tidak bi'nabiyihi? Kenapa tidak bi'rasulihi? Kenapa bi'abdihi? Kenapa lailan? Kenapa tidak lailatan? Ini yang kata ni tahun depan. Sebab saya ada lagi kuliah lepas ni. Nah? Kenapa? Linuriyahu min ayatina. Kenapa innahu huwas sami', kenapa as-sami' al-basir? Nah, sebahagiannya saya ungkapkan di dalam kitab sifat 20 ini. Cuma saya tak sempat. Nah, untuk bicarakan sebab di sini ada kursus haji. Katanya sekejap lagi. Nah, ini antara buku terbaru saya sifat 20. Belajar cara sifat 20. Kenapa? Harus kita tahu apa rahsia bila Allah sebutkan subhana, di belakang itu as-sami' al-basir. Sehingga ada orang menggunakan hujah bahawa tidak salah kita katakan Allah ada telinga, tapi telinga Allah tidak seperti telinga kita. Allah ada mata, Allah melihat dengan mata, tapi mata Allah tidak seperti mata manusia. Apa hujah mereka? Hujahnya adalah ayat ini tadi. Kita katakan bahkan ayat ini bukan menjadi hujah untuk kamu, tetapi hujah ke atas kamu. Kalau siapa yang mengatakan Allah mendengar dengan telinga, tapi telinga Allah tidak seperti telinga manusia. Allah melihat dengan mata, tapi mata Allah tidak seperti mereka. Berhujahkan ayat ini, malah kita katakan ayat ini menjadi hujah ke atas kamu. Tidakkah kamu tahu di hadapan itu ada tanzih subhana? Ini adalah subhana, ini adalah tanzih untuk menyucikan Allah serupa daripada makhluk. Tetapi bukan diisbatkan Allah ada telinga, ada mata. Tidak. Allah melihat dengan sifat. Sifat itu namanya basar. Diterjemah pelihat. Allah mendengar dengan sifat. Sifat itu namanya sama. Bukan dengan lidah. Bukan dengan telinga. Ini yang kita mengaji dalam sifat 20. Saya garapkan dalam kitab ini hadirin, supaya jangan kita berbicara tentang Allah tanpa sedar kita berbicara tentang makhluk. Man wasafallaha bi ayyi sifatin bashar faqad kafar, kata al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Abu Hanifah. Siapa yang memberikan sifat mana-mana sifat bashar manusia kepada Allah, faqad kafar, orang itu naudzubillah min zalik. Karena itu disebut mahma tasawwarta dibalika fallahu bi khilafin dalika. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Dhu Nun Al-Misri menyebutkan apapun yang kamu gambarkan dalam fikiranmu itu Allah, fallahu bi khilafi dalik, Allah tidak sama dengan perkara itu. Sehingga tidak boleh dikatakan tempat baginya Allah, rupa baginya Allah. Inilah yang disebut oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, seperti yang dinukilkan oleh al-Imam Abu Mudhaffar al-Isfarayni di dalam kitab beliau At-Tabsir fid Din. Innal ladhi, kata Sayyiduna Ali, innal ladhi ayyana al-ayna la yuqalu lahu ayna, wa innal ladhi kayyafa al-kayfa la yuqalu lahu kayfa. Sesungguhnya Allah yang menciptakan tempat, jangan ditanya di mana Allah. Allah yang menciptakan manusia dan makhluk, jangan ditanya bagaimana rupanya Allah. Sehingga Sayyidina Ali juga mengatakan kana Allahu wala makan wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Allah sudah ada tanpa tempat, sebab tempat itu adalah jirim, tempat itu adalah makhluk. Dan Allah seperti dulu juga tidak bertempat, karena kalau Allah sudah tidak bertempat ketika waktu azali, waktu qadim, maka ketika Allah menciptakan arasy umpamanya, langit umpamanya, pada waktu imkan, lalu Allah mengambil tempat di antara keduanya ataupun di mana satu antara keduanya, maka sudah berubahlah. Taghayyur bagi Allah itu, at-taghayyur itu adalah sifatnya makhluk, bukan sifatnya Allah. Ini saya sebut dalam buku ini, ini panjang cerita. Nah, ini kalau kita nak syarahkan, insya Allah Rajab tahun depan.
untuk kita syarahkan apa rahsia setiap perkataan tadi itu, sehingga lailan itu satu rahsia yang sangat besar. Allah tidak gunakan lailatan, tetapi ketika Allah menceritakan tentang Lailatul Qadar, Allah gunakan lailatan tidak lailan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, tidak Lail Qadar. Tapi dalam Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, punyai rahsia yang sangat besar. Dan yang terakhir, 7 petala langit itu juga punyai rahsia-rahsia yang sangat ajaib. Sehingga ulama mengatakan 7 lapis langit yang Nabi naik itu, itu adalah isyarat kepada 7 maqam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika di langit yang pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam, ini namanya maqam mengenal diri, sebab Nabi Adam adalah makhluk yang pertama. Kemudian berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, ini namanya maqam mengenal ruh. Setelah kita mengenal diri penuh dengan kelemahan, penuh dengan kedhaifan, siapa yang menggerakkan diri kita ini kalau tidak ruh yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga berjumpa dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, Nabi Yusuf itu sangat kacak. Maqam ini namanya maqam jamal. Berjumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat, Nabi Idris pernah Allah rasakan mati dengan syurga. Maqam ini namanya maqam maut dengan maqam jannah. Berjumpa dengan Nabi Harun di langit yang kelima, Nabi Harun disukai oleh kaumnya, sehingga maqam ini namanya maqam mahabbah. Naik langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Sayyina, maka maqam ini namanya maqam munajat. Dan maqam yang paling tinggi sekali iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, maqam ini namanya maqam tauhid, sebab siapa yang sanggup untuk menyembelih anaknya sendiri. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur ma la tara. Anak yang bertauhid dan bermakrifah kepada Allah, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Rahsia-rahsia di dalam Al-Isra dan Mi'raj itu sangat luas dan sangat panjang sekali. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi untuk bicara rahsia-rahsia ini dan kita mendapat manfaat daripadanya insyaallah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.